الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد أما بعد كتاب الحكم حكمه كا من قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره في الدارين آمين اخرج من أوصاف Bashariyatika keluarlah keluar langkau dari sifat-sifat Bashariyah keluar langkau dari sifat-sifat kemanusiaan and kulli wasfin dari semua sifat munakiwin yang bertentangan ubu di untuk ibadahmu litakuna agar engkau menjadi linida haqqi ke panggilan Tuhan al-haq Allah mujiba mengijabai nurut menerima wa min hadratihi taribah. dan dari hadrah Allah menjadi sangat dekat ukhruj من أوصاف بشريتك أَنْ كل وصف مناقض لعبوديتك تشارا كلوار داري صفات بشرية صفات بشرية ايتو 24 jam, ya selagi kita hidup ya basyariahnya tetap ikut. Uh, yang dimaksud sini bagaimana? Basyariah al-madhmumah. Artinya sifat-sifat basyariah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa lah larangan Allah. Ghibah, namimah, dusta, kibir, ujub, pria, semua apa saja. <laughs> Allahu Akbar. Jadi tidak akan ketemu ubudiyah sebelum menghilangkan Basharia itu rumusnya. Cara menghilangkan Basharia bagaimana? Dilatih. dilatih dan dilawan itu aja dilatih itu bahasa Arabnya riadoh dilawan itu bahasa Arabnya mujahadah nah tapi nanti ada yang namanya pertolongan Allah ya itu yang ditunggu itu mustahil kita bisa berhasil keluar dari basyariyah yang menjadi hijab ubudiyah kecuali dengan pertolongan Allah kembalinya lagi la ya haula wala quwata billah memang harus ini ya harus sambil dikerjakan jadi teori-teori tasawuf teori-teori hikam teori-teori ihya teori-teori bidayah itu jangan dibaca aja sambil dikerjakan sambil dirasakan nah, nanti ada pertolongan Allah itu. Untuk Kelas-kelas pemula Seperti kita-kita ini Santri-santri Coba dimulai dari itu aja dulu Dari males ibadah Males tahajud Males menambah Bagi yang sudah biasa Empat rokaat dinaikkan Kalau kehamid pasuruan tuh rutin Dua belas ya Dua belas rokaat kalau tahajud Kalau amalannya kehamid itu Waliullah kan salah satu wali min awliya yang sering disebut Syekh Imam Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin itu ke Hamid Pasuruan itu beliau kalau duha 12 tahajudnya juga 12 bagi pemula yang ingin mulai mengamalkan ini tadi nih ukhruj min awsafi bashariyatik lati aja dulu dari salat-salat sunnah itu qobliyah ba'diyah duha Ya mulai biasa 4 Naikkan coba jadi 8 Nanti dari 8 setelah 40 hari naikkan 12 Duhanya begitu Dari 2 menjadi 4 4 menjadi 8 8 12 Dinaikkan sambil dirasakan uh, Semangat yang datang di awal-awal Itu biasanya tipuan Pengalaman orang-orang ahli suluk itu semangat 45 bahasa saya semangat kagetan itu wah anda mau sholat langsung 12 itu biasanya nggak bertahan lama itu berapa hari udah bubar bukan begitu caranya caranya itu pakai istilah arba niat itu 40 40 hari jadi menaikkan setiap akan menaikkan sesuatu tunggu arba ini baru naik habis itu jangan naik dulu tahan dulu Kalau sudah kuat, arba'ina yauman baru naik lagi. Itu ajarannya guru-guru begitu. Kita baca syarah buat tambah-tambah pemahaman. Ukhruj bir riyadati wal mujahadah. Keluar rangkau dengan riyadah dan mujahadah. Min awsafi Dari sifat-sifat basyariyah. Sifat-sifat kemanusiaanmu al-madhmumati yang tercela. Sawaun sama saja karena ada tilka lausofu sifat-sifat itu wahiratan bangsa yang wahir ya, yang bangsa jasad. Wahil al-qaimatu bil-jawarih kaghibatin seperti riba wa namimatin dan namimah wa gatlin membunuh wa dan merebut, mencabut, nyerobot, au batinah atau yang bangsa batin wa hiyal gaimatu bil galab ka kibir wa ujub wa riya wa suma wa higit higit udangki ya wa hasad hub bijahin wa mal senang pangkat senang harta dan lain-lain alhasil basyariya baik yang bangsa jasad atau yang bangsa hati yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala itu harus diperangi sampai berhasil sembuh dari penyakit-penyakit tadi. Mempelajari penyembuhan sifat-sifat basyariya madhmumah yang bangsa jasad itu disebut tafakuh fiddin. Kalau yang bangsa hati disebut tasawuf. Dua-duanya wajib ma'ala wajib, wajib, illa wajib, melayatimul wajib, Melenyapkan wajib, melayatimul menuju ubudiyah wajib, bersih, wajib, wajib, maka wajib, ilmunya wajib, wajib, An wajib, wasfin dari semua sifat munaqibin, yang Bertentangan diubudiyatika kepada penghambaanmu budiyahmu. Ibadahmu litakuna garang kau menjadi Linida ilhaqi kepada panggilan Tuhan Mujibah Nyembadani kalau bahasa Jawanya Mengijabah nurut patuh Lianaka Karena sesungguhnya engkau Ustazul Imam dulu pernah bahas ini Urusan ini Ustazul Imam dulu pernah apa ini perangi terus au ma ya la angul bil lafz bil ma'na ma perangi terus sifat-sifat basyariyah sampai kamu naik fi rihabil malaika rihabil malaika itu apa apa kata Allah langsung dikerjakan malaikat itu kan enggak ada ceritanya nentang kan terbersit menentang saja tidak ada Nah, itu manusia itu kalau lulus di dalam keluar dari basyariah ya, menuju budiah itu ada yang berhasil sampai ke situ. Nggak cerita Nabi Rasul ya. Kalau Nabi Rasul sudah luar biasa nggak pakai talim ya sudah tercetak memang sidik amanah tak boleh Ini cerita yang ini yang bangsa-bangsa insan biasa. Itu kata Ustaz Imam dulu terus lama-lama bisa sampai firihabil malaikat. Jadi zahirnya manusia tapi batinnya tunduk 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang sudah berhasil ini hatta fil amal yang biasa-biasa itu. Jadi mau makan ya kasih Abdul al Jailani itu tidak makan Sampai mendapat isyarah suruh makan, tidak minum. Sampai mendapat isyarah suruh minum. Jadi sampai dalam urusan sehari-hari itu tetap uh, bisa dijadikan umudia. Di zubdatul wa biaqilil kuwa, di taatillah lahuma Jadi begitu ya, maksudnya hikam ini. Uh, ada memang keluar dari basyariah menuju ke ubudiyah. Itu ada. Artinya ajarannya ada, yang berhasil melakukan itu juga ada. Tapi untuk menuju ke sana harus mengamalkan ukhruj. Keluar engkau. Nah ini keluar ini. Gak kayak kita keluar rumah, keluar rumah tinggal jalan menuju pintu keluar. Ini ya ini, masya Allah, masya Allah. Ya, inti bayangin aja ya, kita dari bayi sampai malam ini kita, ini saya baca malam ya, malam ini kita baca hikam nih. Terikat basyari ya, udah berapa tahun tergantung umur masing-masing, Tergantung umurnya masing-masing ya, itu suruh keluar dari sesuatu yang sudah mengikat kita bertahun-tahun akan susah. Tapi bila haula wala quwata illa billah ya harus bisa. Dan bi'aunillah pasti bisa. Sedikit demi sedikit. Tadi yang saya katakan itu. Keluar dari kasal aja dulu. Dari males. Dari males ibadah. Obatnya apa? Dipaksa. Rumusnya makso. Ilmu paksa. Paksa. Memang dawaknya basyariah untuk menuju Ubudiyah itu dipaksa enggak ada lagi udah. Litakunala nidail haqqi dari mujiba agar engkau menjadi mujib, orang yang menerima nidaul haqq, panggilan Allah. Orang yang menuruti panggilan Tuhan. Orang yang tidak terlintas di dalam batinnya, kata-kata tidak, "Allah nyuruh apa ya, khair, wa Suruh mengutamakan sholat daripada yang lain, suruh mengutamakan puasa daripada tidak, suruh mengutamakan wa daripada suruh mengutamakan puasa daripada tidak, sami'na wa puasa apa saja perlahan abdan khalisan lillahi azza wa jal. hamba yang murni hanya mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala takuna linida'il Haji mujiba wa min hadratihi gariba dan menjadi garib orang yang sangat dekat kepada hadratullah kalau sudah masuk fi dairatil muqarrabin Anda sudah dicatat orang mugarrab indah Allah itu ada yang namanya fatuhfadhu minal auzar engkau dijaga Allah dari melakukan dosa Allah sendiri yang menjaga ini wa tatayassaru lakal dimudahkan beramal saleh wa bahkan mulai merasa lazah dengan jadi mujahadah yang asalnya berat Gak enak roba itu rasanya jadi lazah jadi nikmat malah bifadlillah ya nanti bisa masuk ke daerah mahfudin orang-orang yang dijaga langsung Allah daripada berbuat dosa bukan maksumin ya maksumin kan Nabi Rasul ini mah Orang yang mujahadat terus nangis terus minta kepada Allah Ta'ala supaya dijadikan orang soleh. Diijabah sama Allah Ta'ala. jadikan muqarrabin. Itu aja. Allah Ta'ala sudah menurunkan hifid penjagaan dari dosa. Jadi nanti ente mau dosa itu ada aja jalannya nggak jadi. Allah sudah itu nanti yang menghalangi. Jadi mau maksiat itu terhalang terus caranya udah Allah itu yang ngatur nanti nanti sendiri heran kok bisa saya nggak jadi maksiat itu orang-orang mahfud begitu Allahumma ja'alna wa iyyakum bil ahbab badriyah wa man sami'a hadzal kalam minal mahfudin amin